Assalamualaikum. Wah, keren banget tuh kayaknya alatnya. Gimana ya cara bikinnya? Kita coba yuk. Pertama, potong dulu bagian bawah botol bekas menjadi 4 bagian ya. Lubangi tiap bagian itu. Nggak harus pakai bor ya. Pakai solder atau paku panas juga bisa loh. Kemudian, lubangi juga di bagian atas botol ya. Lalu, masukkan benang kasur pada tiap lubang di bagian bawah. Kemudian, masukkan semua benang itu ke lubang yang ada di bagian atas botol. Jangan lupa pasang penahannya juga ya. Ambil pipa pralon, kemudian lubangi ya. Masukkan semua tali dari keempat bagian itu ke dalam pipa pralon itu. Rekatkan pralon dan botol. Lubangi juga pipa pralon lainnya yang berdiameter lebih besar. Masukkan benang kasur ke pipa pralon itu, kemudian diikat ya. Pasang pipa pralon yang berdiameter kecil ke dalam pipa pralon berdiameter besar. Sambungkan tali kasur yang ada pada pipa pralon kecil dan pipa pralon besar. Yeay, alhamdulillah, jadi deh.